selamat datang di channel Ardi Adesa. Beki jalan-jalan, beki makan. Oke bro, hari ini kita akan kuliner bakso pelakor. Wih, anjing bakso pelakor coy. Coba gimana rasanya coy bakso pelakor. Hari ini kita ditemani oleh seorang perempuan, yaitu cantik banget bro. Pokoknya ini model, model sih enggak, cuma dia banyak ocon lah gitu. Orang Sunda abisan. Nah, inilah dia, Ani. Hai. Nih kalau ketawa dia kayak Mak Lampir. Nama jahatnya. Maaf Ani. Hari ini kita mau kuliner bakso pelakor, yaitu ada di daerah Bojong Alun-Alun. Iya. Alun-Alun. Kita mau ke sana nanti habis buka. Tapi kayaknya ini udah buka, udah rame banget. Ani udah tahu belum? Belum. Bakso pelakor. Belum ya? Ani yang baru pertama kali karena ngasih Dengklok katanya pengen bakso pelakor. Jadi kemarin aku posting bakso pelakor. Nah, dia nanya, "Ih, mau dong," katanya. "Ajak aku dong, aku mah," gitu. Ini katanya bakso pelakor itu isinya wanita-wanita pelakor. Wanita-wanita pelakor. Itu apa nih isinya? Tahu enggak? Aku kan belum pernah. Oh, belum pernah. Aku juga belum pernah, kemarin juga aku cuma icip-icip doang nih. Jadi kita pengen tahu kan, langsung aja kita lihat bakso pelakor seperti apa dan kayak gimana. Jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah ini kalau ada rekomendasi tentang makanan aja, silakan komen. Yuk. Oke bro, kita sudah ada di depan bakso pelakor. Bakso pelakor ada di sini nih. Tuh. Jadi di sini itu bakso pelakor Bojong Alun-Alun. Tuh, lihatin tempatnya. Jadi tersembunyi tempatnya nih. Ya, nih. Iya, dekat odong-odong. Langsung beli, bang beli gitu. Lepas helm dulu dong. Asyik. Bu, boleh bu. Jadi bakso pelakor teh isinya apa sih bu? Tulang iga. Oh, tulang iga. Ada bakso yang sedangnya ada ya? Ada. Apa sih ya pak? Yang urat, yang percon, telur. Oh, percon telur. Ini bakso apa nih? Bakso pelakor. Ini apa bu? Iya kikil. Oh kikil, pakai kikil coy. Jadi di sini pakai kikil. Kita pesan bakso pelakor. Iya. Isinya coy, isinya ada pelakor teh. Sama tak, Pak? Jalan makan tulang. Oh, tulang. Jadi sambil makan kan bikin tulang jadi kita pelakor api. Gereget. Oh, biar gereget. Bapak ngomong gimana, Pak? Aku bingung, Pak. Ngomong ya, Pak. Grogi. Bingung nih. Jadi katanya kalau bakso pelakor itu bukan perebut laki orang, bukan ya? Apa sih namanya, Pak? Hah? Ya pokoknya biar bis ya, Pak. Iya. Biar apa? Kekinian. Oh, bro, ini bakso yang berbeda-beda, Bu. Jadi kita buka puasa sama bakso bro. Pesan baksonya itu pesan bakso mercon sama bakso pelakor ya. Ya. Jadi bakso pelakor itu isinya iga, daging iga. Ayo kita lihat. Yuk. Oke bro, ini adalah namanya bakso pelakor. Nah, wih mantap bro. Hari ini kita buka puasa sama bakso pelakor. Oh, jadi ada bakso pelakor, ada bakso mercon juga. Isinya apa sih Pak? Isinya apa? Tuh. Oh, ini ada bakso pelakor ini. Mantap. Ini pelakor ini. Kok kenapa cewek coy? Makan dulu. Tuh, bakso pelakor. Sikat bro. 13. Karena kalau buat di rebut lagi orang. Jadi pelakor ya. Enak. Pastinya baksonya enak sih. Lagi masuk deh. Aduh, kecap dong. Kecap deh.
Emang gitu mas? Iya bener. Ini kalau pas lakotnya kayak gini. Oh gitu? Isinya kalau bakso yang sedang ini dalamnya cabe tempon. Kalau ini isinya iga. Coba lihat ya. Tuh iga coy. Boh, mantap. Mantap coy. Ini kalau nggak pakai sausnya. Mantap loh. Gimana? Buh, aneh, mantap nih. Ini ada tulangnya. Coba. Ini ada tulangnya. Apa? Tulang monyet. Aduh, apa emang gak ada. Suruh buka cabang dari Galuh. Aduh, sempit bro. Di sini sempit bro. Makanya harus ini. Harus kayak gini, makan jadi kita nggak kebagian duduk. Benar-benar kita kesini juga mau makan bakso doang. Jauh-jauh dari Karawang kayak. Emang deh, bukan Karawang. Karawang juga. Sikat bro. Lebih nikmat pakai saus. Sikat bro. Nah, isi iga. Habis gak? Habis dibungkus. Lanjut. Jadi sini tuh ada dua. Bakso mercon sama bakso pelakor. Tanya pelakor gede. Isinya juga. Apa? Bukan telur, itu iga. Emang? Oh ya, ada telur. Mana sih? Biar lipsticknya nggak hilang, jadi makannya kayak gini. Kalau lipstick nggak hilang, apa? Biar nggak hilang, kita lihat kayak gini. Gimana? Kayak gitu guys. Sekarang gini, bahasa gini. Bukan. Bukan kayak gini ya? Siap, jadi Tani itu orangnya suka bercanda. Kebanyakan ngobrol kekaruan. Coba nih, mana? Sikat bro. Ani 7 tahun ke atas Ani. Ini melar. Tali. Kenal banget. Mana suka kenal banget sama Ali. Ini manggil Ani. Ini manggil Ani. Desain gua. Oke, makasih guys. Makasih. Ini serius dah habis. Ini nama lagi coy. Laka, nyambut dah. Ini yang punya gua habis. Yang punya ini masih banyak. Belum berakhir, Bos. Belum berakhir. Butuh perjalanan. Masa perjalanan kita masih jauh. Jadi. Lewati lautan. Kita namanya Bojong. Bojong kenyal, bukan? Bukan, Bojong biasa. Duh, masih banyak ini. Ayo cepetan nih, abis ini. Enak, guys. Enak ya? Habis gak, ya? Habis, tapi makannya harus lama. Sejam lagi. Sejam lagi. Jadi semangat, Davidi semangat. Masih kuat nih. Nama lagi ya? 20 bakso. Ini namanya bakso basah. Bakso mercon. Karena makan bakso ini tuh bikin semuanya basah. Berhasil. Makan bakso buah piring. Enak banget. Jadi gimana? Habis kenyang. Nah. Tinggal pulang. Bakso pelakor. Emang enak. Mantap. Pelakor emang mantap lah. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Termasuk yang nge-vlog juga. Ayo. Bocor guys. Itu udah diminum tuh. Oke bro, akhirnya kita sudah makan bakso pelakor. Jadi gimana nih? Enak banget.
banget. Enak banget. Oh, yang pelakor enak banget. Nah, ini Adi itu baru pertama kali ke Rengas Develop. Tahu rasanya gimana? Katanya pengen bakso pelakor, pengen diajak sama Abang Ardi. Si Madu. Si Madu. Bakso pelakor. Iya, bakso pelakor. Nah, si bapaknya namanya si Madun. Aku nggak nanya si Madunnya. Nanyanya kamu, maksudnya kamu gimana? Oh, gimana? Iya, enak banget. Banget banget. Bawa ke sini rombongan suruh makan bakso pelakor. Pokoknya jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Like and comment. And comment di. Gue ini. Gue ini. Dan jangan lupa di channel. Ardi ada jok. Gue ada jok. Halo guys. Aku pulang dulu ya. Ya. Terus? Aku pulang dulu ya. Ya. Dah. Ya.